لا إله المولى.
السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا محمد ابن عبد الله السلام عليك يا خيرة الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا صفوة الله السلام عليك يا أمين الله أشهد أنك رسول الله وأشهد أنك محمد بن عبد الله وأشهد أنك قد نصحت لأمتك وجاهدت في سبيل ربك وعبدت حتى أتاك اليقين فجزاك الله يا رسول الله أفضل ما جزى نبيا عن أمته اللهم صل على محمد وآل محمد أفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil furajahum syarif warzuqna fi dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Saudara rahimakumullah, kunuzul hikmah, the prophetic wisdom pada bulan suci Ramadan menghadirkan kepada kita hikmah dan teladan dari para salihin sepanjang zaman. Kita telah berkelana dari tempat-tempat yang indah di samping danau, di atas perahu, di tepi gunung, sawah, perkebunan, di alam yang indah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini edisi istimewa, edisi khusus, edisi spesial. Betapapun indah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauh lebih indah hati seorang hamba yang beriman, yang memberikan kepada kita keluasan tempatnya, kebaikan akhlaknya dalam penerimaan terhadap kita. Kali ini kami semua hadir di Masjid Nurul Iman, Desa Sukawangi Pemulihan, Kecamatan Pemulihan. Pemulihan itu bahasa Sunda yang artinya tempat kepulangan. Betul ya Bu ya? Ya, jadi kita mengakhiri semua kunuzul hikmah, kita pulang. Saudara yang pulang mudik ke tempat masing-masing, para kru juga pulang karena setelah ini kunuzul hikmah berakhir sementara. Jadi di Pemulihan di Masjid Nurul Iman. Terima kasih pada bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah menerima kami dengan hati yang terbuka sebaik-baik keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kali ini kita akan bincangkan sebagai kisah penutup cerita legendaris yang semua kita pasti tahu, ibu dan bapak pernah mendengarnya. Bahkan kadang sering disebut sebagai kisah cinta dalam Al-Quran. Yaitu cerita tentang Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam dan Siti Zulaikha.
Walaupun sebetulnya dalam Al-Quran, dalam surat Yusufnya tidak ada kisah cinta Nabi Yusuf dan Siti Zulaikha itu. Benar, surat Yusuf adalah kisah cinta, dan kisah cinta yang dimaksud adalah kisah cinta orang tua pada anaknya, yaitu kecintaan Nabi Ya'qub kepada Nabi Yusuf alaihi wasallam. Bagaimana Nabi Ya'qub itu sangat mencintai Nabi Yusuf, sehingga ketika Nabi Yusuf itu hilang dibawa oleh kafilah dagang, Nabi Ya'qub tidak henti-henti setiap saat selalu menangis mengingat Nabi Yusuf sampai memutih kedua matanya, sampai hampir buta tidak dapat melihat karena setiap hari menangis terus. Itu besarnya cinta orang tua kepada anaknya. Apakah kita pernah menangis agak lama untuk anak-anak kita? Semoga misalnya kalaupun menangis itu kita menangis bahagia, menangis syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada saat yang sama kisah Nabi Yusuf juga menceritakan kepada kita Nabi Ya'qub waktu itu adalah nabi zamannya dan Nabi Yusuf ikut Nabi Ya'qub. Maka surat Yusuf yang dalam Al-Qur'an dikisahkan sebagai ahsanal qasas, kisah yang paling indah, sebetulnya menceritakan cinta Nabi pada umatnya, pada pengikutnya. Karena itu disebut surat cinta. Siapa? Nabi kepada umatnya. Kalau ditanya siapa lebih mencintai siapa, kita mencintai baginda Nabi atau baginda Nabi yang lebih mencintai kita? Jawabannya adalah baginda Nabi yang lebih mencintai kita. Siapa yang lebih ingin berjumpa? Kita yang ingin berjumpa dengan baginda Nabi atau baginda Nabi yang lebih ingin berjumpa dengan kita? Baginda Nabi yang lebih ingin berjumpa dengan kita. Siapa lebih merindukan siapa? Baginda Nabi lebih merindukan kita daripada kita merindukan baginda Nabi. Siapa lebih sering menyebut nama kita, yang lebih sering salawatan untuk baginda Nabi atau baginda Nabi yang lebih sering menyebut nama setiap kita? Baginda Nabi yang lebih sering menyebut nama setiap kita. Itu diantara hikmah cerita Nabi Yusuf. Nah, bagian terakhir ini yang ada hubungannya dengan perjalanan kita di bulan suci Ramadan, perjalanan kita di alam dunia ini adalah, kita tahu dalam cerita Nabi Yusuf, Nabi Yusuf itu setelah menjadi budak belian, diangkat dari sumur, ia dibuang ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya. Dosanya hanya satu. Kenapa Nabi Yusuf itu dibuang ke dalam sumur? Sumur yang dimaksud, ibu dan bapak, kalau di timur tengah padang pasir, bukan sumur seperti yang ada di kampung kita, yang kita buat sendiri. Tidak, ia seperti jurang kecil, di dalamnya ada air. Jadi kalau dibuang itu tidak akan kelihatan. Kalau misalnya sumur kan suka ada bangunannya, ada tembok-temboknya, orang bisa tahu ini sumur. Kadang-kadang di sana tidak, hanya orang yang tahu, yang pernah lewat, kafilah yang sering berlalu di situ, tahu tempat mengambil air di situ. Kalau tidak, Nabi Yusuf mungkin tidak pernah ditemukan. Gitu. Daerah sini misalnya yang hafal, ibu dan bapak yang suka lewat. Tapi kalau kami ini yang baru datang ke tempat ini, tidak tahu di mana ada sumber air di situ. Pasti tidak tahu ada ya jalan belok atau bagaimana misalnya. Nah, Nabi Yusuf alaihissalam dibuang ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya itu, dosanya hanya satu. La Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna. Ayah kita itu lebih mencintai Nabi Yusuf. Jadi saudara-saudaranya itu cemburu. Kenapa Nabi Yusuf lebih dicintai? Dan bagi siapapun yang lebih mencintai yang satu dari yang lainnya, akan mengalami apa yang dialami Nabi Yusuf. Ketika Nabi Yusuf itu diangkat dari sumur oleh kafilah yang lewat, lalu dijual. Dulu masih ada budak belian. Jadi manusia itu diperjual belikan. Nabi Yusuf dibeli oleh seorang pembesar Mesir. Al-Quran menyebutnya Aziz. Ini pembesar Mesir ini sudah menikah dan punya istri. Nama istrinya adalah Siti
Zulaikha. Jadi Siti Zulaikha itu istri seorang pembesar Mesir yang membeli Nabi Yusuf di pasar budak belian. Ibu dan bapak, kalau kita menghadiri undangan pernikahan, lalu kita baca doa. Kalau ada yang hafal doa setelah akad nikah biasanya bagaimana? Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adama wa bagus, tidak ada yang jawab. Artinya baru sekali nikahnya. Artinya tidak sering menikah. Kalau sering menikah hafal doa itu ya. Betul. Bagus ya. Tadi di sini ada yang jawab ya. Berarti sering menghadiri acara pernikahan. Doanya itu biasanya begini oleh Bapak Ustadz atau Pak KUA, yaitu Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adama wa Hawa. Ya Allah, pertautkan hati di antara mereka berdua, persatukan hati mereka berdua, yaitu pasangan yang menikah itu, sebagaimana Engkau tautkan hati Nabi Adam dan Siti Hawa. Lalu ya Allah, alif bainahuma kama alafta baina Yusuf wa Zulaikha. Ya Allah, pertautkan hati mereka berdua seperti Engkau tautkan hatinya Nabi Yusuf dan Siti Zulaikha. Yang ketiganya itu, Allahumma alif bainahuma kama alafta baina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sayyidatina Khadijatul Kubra, sebagaimana baginda Nabi dengan Sayyidah Khadijah, dan sebagaimana Sayyidina Ali dengan Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Kita mohon agar pasangan yang menikah ini hatinya ditautkan dengan cinta. Tapi pertanyaannya, kita tahu Siti Hawa itu istri Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Sayyidah Khadijah sallallahu alaiha, pendamping setia teramat utama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Fatimah, istri tercinta Sayyidina Ali. Tapi Siti Zulaikha sebetulnya adalah istri pembesar Mesir itu. Jadi Siti Zulaikha sudah punya suami, yaitu suaminya yang membeli Nabi Yusuf di pasar budak belian. Imro'atul Aziz dalam Al-Quran itu, turawidu fataha an nafsi qad syaghafaha hubba. Jadi ketika kita berdoa, semoga pasangan ini itu hatinya seperti Nabi Yusuf dan Siti Zulaikha, sebetulnya yang dikisahkan Al-Quran adalah hubungan yang terlarang. Karena Siti Zulaikha itu istri pembesar Mesir. Boleh tidak? Tidak boleh. Apakah itu artinya pasangan yang menikah ini nanti kalau ditautkan seperti Nabi Yusuf dan Siti Zulaikha, berarti ketika dia jadi istri suaminya nanti punya perasaan kepada laki-laki lain? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Begitu. Nah, karena itu sekarang kisah penutupnya yang menceritakan itu. Mengapa kita berdoa tautkan hati mereka berdua seperti Nabi Yusuf dan Siti Zulaikha? Ketika Siti Zulaikha menggoda Nabi Yusuf dalam surat Yusuf itu, lalu Nabi Yusuf menjaga dirinya, penjara lebih aku cintai, kata Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Nah, waktu itu dalam Al-Quran disebutkan qad syaghafaha hubba, Siti Zulaikha sangat mencintai Nabi Yusuf. Tapi apakah Nabi Yusufnya mencintai Siti Zulaikha? Nanti kita ceritakan jawabannya. Ibu dan bapak tahu, dalam Al-Quran dikisahkan dalam surat Yusuf itu, ketika Nabi Yusuf, ketika Siti Zulaikha itu tergoda oleh Nabi Yusuf, dan berita beredar di kota Mesir waktu itu Siti Zulaikha tertarik sama budak beliannya. Waktu itu di negara Mesir itu, di kerajaan Mesir, kalau ada bangsawan tertarik pada budak belian yang bukan satu tingkatan, pasti jadi rame, pasti heboh, karena bangsawan harus menikah dengan bangsawan lagi. Ningrat harus menikah dengan ningrat lagi. Sampai sekarang di Inggris itu ada putri dan pangeran yang kalau ia jatuh cinta pada rakyat biasa, ia dipecat dari keluarga kerajaan gitu.
karena bangsawan harus menikah dengan bangsawan lagi, kecuali yang rakyat jelatanya itu diangkat bangsawan oleh raja karena mau menikah dengan anaknya. Tapi banyak yang tidak jadi, saya mendingan jadi rakyat biasa saja agar dapat menikahi orang yang saya cintai daripada tetap jadi keluarga raja. Jadi kalau bangsawan menikah dengan apalagi budak belian, yang dulu itu karena budak belian itu suka diambil dari mana saja, seperti Nabi Yusuf alaihissalam diambil dari sumur, maka seakan-akan ini pemuda ini tidak jelas asal usulnya, tidak jelas juntrungannya. Jadi mau menikah beredar di antara perempuan-perempuan Mesir waktu itu, seorang istri pembesar mau menikah tertarik kepada pemuda yang tidak jelas asal usulnya. Hebohlah itu perempuan-perempuan itu. Jadi tradisi mungkin gosip itu asal usulnya itu. Mereka cerita ini Siti Zulaikha tertarik sama budak belian. Akhirnya sampai kabar itu pada Siti Zulaikha. Mungkin kata Siti Zulaikha, mereka belum tahu Nabi Yusuf. Belum lihat sih Nabi Yusuf gitu. Bagaimana tampannya, menariknya Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi kata Siti Zulaikha, ya sudah, undang saja perempuan-perempuan itu yang heboh itu, undang saja. Diundanglah ke rumahnya, diberikan hidangan, makanan, buah-buahan, dan sebilah pisau. Kalau kita mungkin buah mangga, lalu ada pisaunya. Dipersilahkanlah mereka makan. Mereka makan dengan mengupas buah mangga itu, dikupas gitu. Ketika mereka sedang mengupas buah itu, kata Siti Zulaikha kepada Nabi Yusuf, kau masuk lewat ruangan perempuan-perempuan itu. Masuklah Nabi Yusuf. Dan begitu melihat Nabi Yusuf, itu perempuan-perempuan yang tadinya mengupas buah, tanpa sadar yang dia kupas adalah kulitnya sendiri, tangannya sendiri. Betapa gantengnya, tampannya Nabi Yusuf, sampai tidak sadar kalau yang dikupas itu tangannya. Tidak terasa sakit. Kita kalau mau disuntik, mau operasi, dibius dulu gitu. Ternyata ada obat bius super manjur, mujarab. Itu tinggal melihat wajah Nabi Yusuf. Bagi perempuan-perempuan Mesir itu, mereka tidak sadar. Sehingga kata Siti Zulaikha, tuh kan kalian juga gitu. Kalian juga tertarik pada Nabi Yusuf sampai tidak sadar mencelakai diri sendiri. Mahadza basyarun in huwa illa malakun karim. Kata perempuan-perempuan itu, ini bukan manusia, ini malaikat yang mulia. Itu lihat Nabi Yusuf itu, ini bukan manusia, ini malaikat. Jadi sebetulnya hubungan yang terlarang. Karena Siti Zulaikha adalah istri seorang pembesar Mesir. Singkat cerita, suaminya pulang, marah, tahu apa yang terjadi. Tapi tahu juga suaminya ini kalau yang salah itu istrinya. Tetapi karena mungkin pembesar, ini juga teladan bagi kita. Ya. Karena mungkin pembesar, istrinya salah, yang disalahkan itu rakyat kecil. Yang disalahkan itu yang tidak punya kekuasaan apa-apa, yaitu Nabi Yusuf. Tentu dia tidak tahu kalau Nabi Yusuf seorang Nabi alaihissalam. Tapi tradisinya yang kaya raya, hartawan, bangsawan, kalau keluarganya ada salah, nanti dicari yang disalahkan, yang dimasukkan ke penjara, bukan yang salahnya, tapi orang kecilnya gitu. Jadi istrinya diselamatkan, Nabi Yusufnya yang dimasukkan ke penjara. Kisahnya kemudian kita tahu, di penjara itu Nabi Yusuf menafsirkan mimpi dua sahabat di penjaranya, sampai akhirnya menjadi penasehat raja karena mimpinya tentang akan datang kekeringan, mungkin dalam bahasa kita sekarang akan datang pandemi, jadi siap-siap gitu. Itu menyelamatkan kerajaan Mesir sehingga diangkat menjadi wazir. Wazir itu seperti menteri, perdana menteri
itu patih panglima. Jadi Nabi Yusuf yang tadinya budak belian sekarang menjadi pangeran. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi thahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibi ilahil alamin sayyidina Muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mayamin al-muntajabin. Jadi dan iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang, bahkan bisa menghilang. Salah satu ciri orang-orang beriman menurut Al-Quran ialah imannya itu terus bertambah apabila dibacakan ayat-ayat Allah. Surat Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sungguhnya orang-orang yang beriman itu apabila disebut nama Allah berguncang hatinya dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambah imannya dan mereka menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan mereka. Jadi ciri orang beriman adalah orang yang imannya terus-menerus bertambah. Artinya kalau dibacakan ayat-ayat Allah terus malah dia mencemoohkan ayat-ayat Allah, dia bukan saja orang mukmin, tapi dia kehilangan imannya. Di dalam surat At-Taubah Allah ceritakan dua kelompok ini. Wa idza ma unzilat suratun, apabila turun satu surat, faminhum may yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana. Coba siapa di antara kalian ini yang bertambah iman karena surat-surat ini? Fa'amman ladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman, fazadathum imana, iman mereka bertambah, wahum yastabshirun, mereka berbahagia, bersuka cita dengan pertambahan imannya. Ada perasaan kebahagiaan karena keimanannya bertambah. Yang nanti perasaan bahagia ini dalam sabda Nabi disebut halawatal iman. Mereka merasakan manisnya iman itu. Jadi begitu imannya bertambah, mereka rasakan ketenangan, keteduhan, kedamaian yang tidak mereka rasakan ketika iman mereka turun. Wa ammal ladzina fi qulubihim maradun, adapun orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit, fazadathum ridzan ila ridzihim. Jadi ayat Al-Quran itu kalau turun, dia turun pada dua kelompok. Satu kelompok, begitu ayat Quran itu turun, imannya tumbuh dan hati mereka dipenuhi rasa bahagia. Mereka mencicipi manisnya iman. Tapi satu kelompok lagi yang dalam Al-Quran disebut, alladzina fi qulubihim maradun, orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, fazadathum ridzan ila ridzihim, malah turunnya ayat itu menyebabkan dosa mereka ditambahkan di atas dosa mereka sebelumnya. Wamatu, dan mereka meninggal, mereka mati, wahum kafirun, mereka dalam keadaan kafir. Surah di dalam awal-awal Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah yang pertama-tama, Allah bercerita sebetulnya tentang empat kelompok. Satu adalah orang yang beriman, orang-orang yang takwa itu satu kelompok yang memperoleh petunjuk dari Al-Quran. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Yang sebelumnya Al-Quran menyebutkan bahwa Al-Quran ini adalah petunjuk bagi orang yang beriman, bagi orang yang takwa. Zalikal kitabu la raiba fihi hudallil muttaqin. Jadi pada awalnya
Al-Quran itu sudah memberikan petunjuk pada orang takwa. Di ujung ayat itu, rangkaian ayat itu, Allah berfirman, ulaika ala hudam min rabbihim. Mereka berada dalam petunjuk Tuhannya, dan mereka ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun, dan mereka itu termasuk orang-orang yang beruntung, orang-orang yang berbahagia. Jadi sudah dapat hudan, tapi di ujung dapat hudan lagi. Artinya orang-orang yang beriman itu kalau sudah dapat petunjuk, dia akan ditambah lagi petunjuknya. Tapi dalam itu kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua adalah orang-orang kafir. Orang-orang yang betul-betul mengingkari petunjuk. Dan yang ketiga, orang-orang munafik. Tapi dalam surat Al-Baqarah itu ada yang satu lagi itu di antara orang-orang, sikap orang terhadap keimanan itu. Jadi ada orang muslim, yang mukmin, yang takwa, dan ada orang yang kafir, satu lagi orang munafik yang dalam surat Al-Baqarah disebutkan, kalau dia berjumpa dengan orang-orang beriman, mereka berkata amanna, padahal mereka tidak beriman. Yang kedua adalah orang-orang yang ketiga itu orang-orang munafik, dan ada yang keempat yang disebut juga dalam awal surat Al-Baqarah, yaitu orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit. Dan apabila dalam hatinya ada penyakit, Allah tambah penyakitnya. Nah, inilah orang-orang yang ketiga yang kalau mendengar Al-Quran, dia mukmin juga, dia punya mukmin, tapi ada penyakit di dalam imannya yang menyebabkan mendengar ayat-ayat Allah hanya menambah kekufurannya dan hanya mengurangi iman-imannya. Jadi dalam kategori iman, manusia itu bermacam-macam. Kategori yang pertama daripada imam yaitu ada yang imannya terus-menerus menetap dalam dirinya, itu yang mustaqar. Dan yang kedua ada imannya yang bisa berubah-ubah, tambah dan berkurang, mustauda. Dan dalam di tempat yang lain, Imam Ja'far As-Sadiq salamullahi alaih menjelaskan tahap-tahap iman itu, tingkat meningkat iman itu. Dari Abdul Aziz, ia berkata, dakhaltu ala Abi Abdullah, aku masuk menghadap kepada Abu Abdullah. Fadzakartu lahu syai'an min amri syi'ah wa min aqawilihim. Lalu aku menyebut-nyebut tentang kelakuan orang Syiah dan omongan-omongan mereka. Ada macam-macam itu ternyata perilaku orang Syiah itu dan omongannya macam-macam pula. Faqala, lalu imam berkata, ya Abdul Aziz, hey Abdul Aziz, al-imanu asharu darajatin bimanzilati sulamin. Iman itu ada 10 derajat. Ada 10 tingkat, sama seperti tingkat-tingkat anak-anak tangga. Lahu asrau maraqi, ada 10 anak tangga. Wa tartaqi minhu mirqatan ba'da mirqatin. Dan kamu naik ke atas tangga itu, satu anak tangga, satu anak tangga. Kamu menaiki tangga itu selangkah demi selangkah. Dan fala yaqulanna sahibul wahidati li sahibi tsaniyati lasta ala syai. Dan janganlah yang sudah naik ke tingkat yang pertama ngomong kepada orang yang baru berada pada tingkat yang kedua, kamu belum apa-apa. Jangan juga yang berkata yang kedua berkata kepada yang di bawahnya, lasta ala syai, kamu tidak ada apa-apanya. Hatta intaha ilal ashiroh, sampai kepada yang ke-10. Wa kana Salman fil ashiroh, dan Salman itu berada pada anak tangga yang ke-10 pada puncaknya iman. Wa Abu Dzar fit tasi'ah, dan Abu Dzar berada pada tingkat yang ke-9. Wal Miqdad fit tsaminah, dan Miqdad berada pada tingkat yang ke-8. Dan jadi kita bertingkat-tingkat. Kalau Salman berada pada tingkat 10, Abu Dzar dan Miqdad berada pada tingkat urutan yang ke
9 dan ke-8 mungkin kita jauh di bawah sekali. Malah mungkin tingkat pertama pun masih sepersekiannya mau masuk yang tingkat yang pertama. Padahal buat Abu Dzar, buat Salman, buat Miqdad, Rasulullah bersabda, surga merindukan mereka. Surga merindukan kepada 3 sahabat Nabi dan sekaligus sahabat Imam Ali. Itu karena ketinggian imannya. Tapi Salman masih berada di atas Abu Dzar. Dia lebih tinggi lagi. Sehingga ada riwayat sekiranya Abu Dzar tahu apa ketinggian iman Salman. Karena dia tidak memahaminya, mungkin Abu Dzar akan membunuhnya. Ada satu tingkat iman yang tidak bisa dipahami hatta oleh orang yang paling berdekatan dengan dia sekalipun. Dan kemudian imam berpesan, janganlah menilai orang itu dari tahap imannya. Sehingga kalau ada orang yang imannya lebih jelek dari kamu, kamu kemudian memberikan penilaian kepadanya. Jadi janganlah menilai orang. Jangan menghakimi orang dalam hal agamanya. Ah, dia belum apa-apa. Dia belum mengerti agama. Dia malahan ada yang menghakimi dengan kata-kata yang sangat mengerikan. Ia orang sesat. Dia sudah menyimpang dari ajaran yang benar. Jadi orang yang sedang menempuh perjalanan itu mestinya tidak kita hakimi lalu kita jatuhkan dia dari tempatnya. Imam berkata, "Wa ya Abdul Aziz, la tusqit man huwa dunak." Hei Abdul Aziz, jangan jatuhkan orang yang berada di bawah kamu dalam keberagamaannya. Fayusqituka man huwa fawqak. Nanti yang di atas kamu akan menjatuhkan kamu. Fa idza ra'aita alladhi huwa dunak, kalau kamu melihat orang-orang yang lebih rendah dari kamu dalam keberagamaannya, faqadarta an tarfa'ahu ila darajatik, dan engkau mampu mengangkat dia kepada derajat kamu, raf'an rafiqan faf'al, kamu angkat dia dengan penuh cinta kasih, kamu angkat dia dengan penuh santun. Jadi bukan kamu jatuhkan, kamu hakimi dia, kamu sesatkan, kamu anggap dia sudah durhaka, tapi kamu malah angkat dia dengan penuh cinta kasih. Wala tahmilanna alaihi ma la tutiqu, jangan kamu bebankan kepada dia apa yang dia tidak sanggup. Mala yutiqu fataksurahu, nanti kamu akan merusakkan tulangnya, kamu akan mematahkan tulangnya. Wa man fa innahu man kassara mu'minan fa alaihi jabruh, karena siapa yang menjatuhkan seorang mukmin dia harus mengangkatnya kembali. Karena siapa saja yang merusak keimanan, yang merusak, menjatuhkan dan melukai tulang-tulang yang mengangkat keimanannya, dia punya tugas untuk memperbaiki lukanya.